Menanggapi nota pembelaan terdakwa Kuat Ma'ruf, Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak menyebutnya penuh kebohongan. Menurut Rosti, Kuat Ma'ruf juga mengetahui skenario Verdi Sambo yang akan membunuh anaknya. Kuat Ma'ruf ikut di dalam mempersiapkan, bahkan mengejar almarhum Yosua membawa pisau dan menyuruh putri sebagai atasannya untuk memberikan laporan kepada Verdi Sambo agar jangan ada duri dalam rumah tangga. Jadi di sini jelas-jelas Kuat Ma'ruf mengetahui semua apa skenario pembohongan atau dusta dalam kejahatan pembunuhan terhadap anak saya almarhum Yosua.